si cantik. Eh, dia gerak sudah. Oi, halo, good morning. Tangan sudah dia gitu. Iya. Aktif dia. Very good. Okay. Of course, so far. Nampak satu loh. Okay. So ini kita panggil yolk sac. Biasa pregnancy yang sehat itu yolk sac yang keluar dulu. Nanti baru baby. Baby yang this one. Very small lagi, that's why dia tidak clear. Tapi yang sangat penting, kita nanti mau tengok tengah-tengah, mau tengok dia punya denyutan jantung. Kayak begini-gini. Karena di situ ada, dia very small. That's why kena buka mata besar-besar. Lepas dah ada klip-klip begitu. Such a beautiful lah. Ya, itu yang kita mau tengok. Sebab kadang-kadang ada takut ada denyutan jantung memang. So, very good. Well done. Tapi you pun boleh nampak so small, baru setengah cm. That's why we have to be very careful, monitor until dia stabil. Sebab first 3 months belum stabil lagi. That's why. Okay, very good lah. Memang biasa juga, tapi jangan terlampau teruk lah. So actually the ubat kuat rahim kan dia pun ada efek kasih relax rahim. So mesti continue ya. Yang paling penting jangan ada bleeding lah. Kalau ada bleeding, let us know. So hari ini mau jarum lah. Jarum tu sampai bila? Dia actually kan, kita mau continue semua ubat sampai cukup stabil 3 bulan lah. Artinya kalau nanti kalau ada tak beli di Labuan? Itu nanti. Kita talk about this 2 weeks first. So yang Thursday, sebab Monday, Thursday. Ini mau jarum di mana? 2 hari dalam satu minggu. Dua kali seminggu. Memang you datang sini kan every time? Iya. So kita maintain lah. Tapi you nak beli terus kan? 4 botol kan? Then you tak payah beli, go down, beli terus lah. So 4 botol, tapi jarum satu hari ini. Nanti sini just bawa ni sampai rumah. Itu gel kena continue, itu tufasem kena continue kan? So sementara ini yang mau makan mau habis sudah. Nah, itulah tu. Folic acid cukup. Folic acid tambah lagi ni. 2 keping tinggal. Pagi juga, saya akan juga. So, see you 12 October. 2 minggu tambah lah, tambah 2 minggu lah tu. Sebab normally bila subur already tidak 2 minggu lah. Kalau ikut tarikh 30 masuk baru 4 minggu. Maksud kan bila kita put back already kira 2 minggu lebih. Okay, so you take good care. Ini result hari tu kan? Nine eight. Itu you punya copy lah. Okay. Okay. Macam ada. This one lah. Yes. Kita cuba dengar Very small kan? Tapi at least memang ada nanti dia ada gerak lah. Tik itu dengar. Wah. Itu dia punya bunyi. Such a beautiful. Mak very loud lah, tapi can dengar. Definitely baby growing big lah, because sekarang atas pun nampak sudah. Dari atas sekarang ni, saya ingat dari bawah. So, kalau I measure dia punya size,
Ibu pun boleh nampak agak sajalah, oh dia punya ukuran lah, because very small. Okay, kalau kata dia kata 1.6 about 8 minggu dekat 2 bulan. So now I want to kira balik lah. Okay, tarik nadi back. Okay, ada muntah oh sekarang? Ya, muntah tu macam mau rasa muntah tapi mau makan tiada selera. Okay. Tak boleh ikut dia. Sebab kita kasih postpone sikit dengan makan ubat kan? So kalau yang 6 kita kira dengan tarik pengetahuan 27.8 equal 2 minggu. 27.8 equal 2 minggu. So tidak sama dengan tirak dan tirak. Sebab hari itu kira 10. Tolak 2-3 hari sajalah kan? Sebab ubat pun makan 2-3 hari. Hari ini apa? 12. 12 di sini, so 8 minggu lebih kan? Tadi pun, 8 lah. 2 bulan lah. Now, 2 bulan. Due date bila? Nah, 20 Mei. Okay, 20 Mei. Hari Raya. So, andai kata macam buat buku kan, diorang akan tanya, bila last? Ini kan, dia kata, saya punya lain sikit sebab ada makan ubat lah. And then you just ikut doktor punya tarik sini. Kita recalculate tarik dia. Ikut ini. Okay. So dah scan dari awal, ikut ini. Oh, bagi doktor kalau buat buku. Kalau bagi buka buku kan. Oh, dia orang faham lah tu kan, redo ah? REDD. REDD. Punya expected delivery date. So, itu jarum dengan datang sini kan? So kita maintain lah nanti Thursday begitu lah. So sekarang mesti kena every 2 weeks scan lah, sampai stabil baru kita boleh relax sikit. Oh. So kalau every 2 weeks meaning 26 Yeah. Cuma dia itu sajalah, makan dia memang tak mau langsung. Yes, don't worry. Ada yang kata, ayah doktor saya punya berat makin turun. I said don't worry. Yang penting baby ada membesar. So susu pun susah meminum. Tiada minum. Yeah. So just try lah, your best lah. Ada yang makan. Ada timbang berat ke sini? Ada? Misha, sorry. Mau try timbang berat? Oh, boleh nanti suruh nanti. So gel saya tambah, tifaston tambah. Itu jarum lah sekali 4 botol kan? Atau 4 lah terus. Okay, very good. Okay. Thank you, doktor. Okay, thank you ya. Okay. You rasa ada turun berat kan? Saya pegang paha dia pun macam lembek sudah. Tapi apa tu yang the good news is hopefully sebab sekarang you 10 minggu lah. 2 minggu lagi ialah 12 minggu jadi 3 bulan. Biasa after 3 months dia makin okay lah. So ini sekarang tahan dulu lah. First trimester. Tahan dulu lah. So dia punya shape pun nampak sudah. Can you tell kah actually dia macam pandang kita tu? Okay, I explain to you ah. Actually this one kan dia punya kepala. Oh. Ini dia punya badan. Ini berarti apa tangan mau keluar sini ah? So nanti we want to see tengah-tengah interviewkan jantung ah. Let's see ah. Can you see yang nak kasih cantik. Dia gerak sudah. Oi, hello, good morning. Tangan sudah dia ke tu? Okay. Aktif dia. Tapi dapat makan. Kaki pun gerak, tangan pun gerak. Aktif is a good sign lah, ha. Sehat. Gerak pun aktif. Sudah bangun dia. Okay, jantung pun nampak quite clear, ha? So I want to listen lah, nak kita mau dengar lah. Okay. Denyutin jantung, mari.
Patut dia punya mama susah mau makan. Oh, nampak oh tangan dia. So this one, tangan ni. This one leg. Leg ya. Yeah. Oh. So kalau tangan kan, tadi dia gerak so senang mau tengok lah. So sini one, sini oh. One lah. Oh, kaki di sini. So now saya mau ukur panjang dia begini. So tadi I kira about 10 weeks plus a bit. Ngam jugalah 10 weeks plus lah. Ah. So meaning dia punya size. Ah, don't worry, ada yang kata tak makan nanti baby kurang vitamin. I said don't worry. Baby ada makin membesar so it's okay. So, saya risau takut dia baby tak ikut tak dapat protein sebab dia saya punya wife memang tak makan nanti. Apa yang you boleh makan sekarang? Tak. Nasi pun susah mau makan. Kalau sikit-sikit paksa. Okay. Boleh lah tapi sikit macam 2-3 kali suap sudah. Sudah. Kalau minum? Minum air putih aja. Air putih okay ya. Oh. Ada air putih pun susah mau disan. I say you put a bit of honey. Rabina kasih ada sweet sikit mungkin senang manis. Dia everything yang sweet dia tak boleh. Terbalik ah. Maybe you want the sour good. Masin dia mau. Masin okay. Masin lah. Kalau masam kurang sikit. Everybody lain so you boleh masin. Tapi I mean you just try whatever can masuk just. Tapi ikut mood juga masin dia tu. Macam hari ini dia mau sekali esok terus tak mau makan. Memang begitulah ah. Very. Symptoms or also better. Kita boleh prolong until jumpa 11 kali pun boleh. So we'll see how lah. Itu due date oh hari itu kita tu 20 Mei. Ya yeah, ya. Yeah. Ngam masuk ikut kembangan baby memang itu. Alright, so I will make you next appointment 9 November. Yang ubat apa masuk tu ya? Ubat masuk tu? Ya, semua saya bagilah. Dari bawah tu yang ada lagi dalam ada balance 2 di rumah. So 12 semua lah. I give 2 weeks lah. No. I mean yang ubat masuk extra bawah tu, ada. Gel tu ada di rumah masih 2 balance. 2 balance. Sebab terlupa lah dia terlampau pening doctor, sampai doctor. Tidak. Because you need another 2 weeks. You mean so nanti you bagi 2 minggu still have balance 2 biji? Ah, tak apa. I mean do you want ngam-ngam 12 weeks? Sebab ada yang kata tak kisah dia mau extra sikit pun tak. Ah, boleh je mana-mana. So everything I give 2 weeks. Okay. Jarum tu sekali ambil 4 botol. Ya, selalu. Tapi jarum satu kan hari ini. Satu. Yang ini yang ada sedia ke ataupun yang kenapa? Habis sudah. Habis sudah kan? So tunggulah kan? Okay, anything else mau tanya? Ada apa lagi mau ask? Oh. Ini simpan. Itu normal tak kalau macam yes, biasa sakit di sini tu. Yes. Rasa tumbuh macam nak mau masuk sedikit ya, memang stop sudah. Yes, itu semua part and parcel of it. Ah. Sebab ini masa pregnant, the hormone right make our stomach malas kan. So the makanan kan semua stuck di sana. Dia lambat turun. That's why the cara yang the good way of makan sikit-sikit. Jangan terus banyak kan nanti dah stuck sana. Sikit-sikit supaya dia can go down nicely. So kita panggil small frequent meals lah. Oh. And then just take something yang jangan terlalu berminyak lah, spicy. So something more gentle for the stomach lah begitu. Ha? Memang begitu. So yang kalau yang tidak teruk, oh, sebab itu makanan stuck sana. Just feel like bloated, mual saja. Yang teruk, betul-betul muntah sudah. Begitu. Itu pun pakai minyak di sini. Tapi boleh. Tidak di perut. Cuma di arah belati. No problem. Dia guna minyak kapak.
So all this apalah proses proses pregnancy symptoms. Hopefully after 3 months dia akan better. Ada some patient masih tidak banyak. Wah, muntah sampai mau beranak. Itulah dia cerita member dia sampai ada 5 bulan. ada yang begitu. Tapi nasib jarang lah. Oh. Normally after 3 months dia ada improve lah. Cuma si risau dia tak nak makan itu saja. Yeah. So again don't worry sebab ibu punya badan sihat, vitamin pun ada. So as long as baby membesar, it's okay. Itulah risau tu saja. So okay. Apa? Baru saya tak mampu vitamin untuk dia orang. So you cuba lah, tengok you boleh kelan atau tak. Kalau okey okey lah. So sekarang anak sudah 12 minggu lebih, meaning sudah masuk tahap yang stable lah. Okay, good. So itu sajalah yang kena tahan. Itu ubat muntah pun kadang-kadang tidak pandai stop dan muntah. Nah, baby aktif lah. No, sedang. Okay, cuba ini kepala dia lah. Badan. Oh, dia pusing lagi. Jantung very clear. So kita mau dengar lah jantungnya. Ha? Mari. Gerak sudah dia. Okay, very good. So, sekarang masih boleh ukur dia punya panjang begitu. Ha? Bila dia sudah besar kan, akan asing-asing lah kepala, perut, dan kaki. Ha? Oh. Sebab kalau dia panjang kan, dia lipat-lipat sudah. Ha? Oh, okay. Cannot measure straight. Tapi sekarang masih okay. Ha? Kasih straight. Angam lah, 12 weeks plus. Ha? So, dia punya size, jangan risau. Ada mother kan, dia kata, ayo doktor, siapa punya berat? Makin turun hawa sebab muntah tak makan lah. So don't worry, asal baby membesar is okay. So you cuba your new Obimin. Kadang-kadang ada yang brand ini tidak ngam, muntah kah whatever, so kita boleh tukar ke brand lain. So you try this one, okay. Kita beli makan. Try ini. Hopefully lah, hopefully ada orang lepas 3 bulan dia pelan-pelan okay. Oh? Tahan lah. Kalau ada kata sudah dari klinik makan vitamin, so ni boleh kilah. Ya. Tapi kalau ini ngam tu, you boleh kasih habis tu, jangan sayang, and then yang sambung dengan dia orang punya lah, pun boleh. So kalau begitu, I think ubat kuat rahim pun boleh stop sudah. Sebab kalau untuk sesiapa yang muntah kuat kan, maksud you punya hormon kuat tak? Nah, oh. Ada yang tak rasa simptom, dan kita tu risau sikit. So ada yang dia minta continue makan seminggu dan minggu. Tapi kalau you boleh stop sudah. Tapi kalau esok saya pakai yang main masuk dari bawah tu okey lah. Sebab ada balance lagi. Ada balance, kasih habis ngam-ngam lah. Masih habis kan? Takut jalan jauh kan? Yes. Yang injection ada lagi kan? Habis sudah? Habis, mana ada lagi? Gantu je. So setakat ini 2 kali lah drip Ya, yeah, 2 kali dia drip. Yeah. So okay lah, itu maksudnya hari lepas drip, 2 hari okay. Lepas tu, tahan lama lagi. Makanan yang ngam sekarang. Tak semua tidak ngam makanan. Ya, kasihan ya. Suruh doktor suruh makan ikan steam. Aduh. Berapa bulan saya tidak makan ikan sudah. Ya. Ada yang mau masak, saya okay lah makan saja. Ada yang mau junk food, saya okay makan saja. Asal ada isi. Oh. Tapi paksa lah sikit-sikit. Should be okay. Biasa yang first 3 months yang paling teruk. Sekarang sudah ada muntah pun ada darah sudah. Sakit tekak ada kan, mutah-mutah. Ini pun macam merasa mau batuk sudah. Mual. Mutah-mutah tu. Ya. Minum air mutah. Asal minum air saja mutah. Ada yang air kosong namanya tak dapat minum. Asik. Memang air kosong mutah terus. Kan? Kalau ada manis sikit, contoh ada kadang-kadang saya minta buat air mineral, honey, ada sweet-sweet sikit kan.
Tapi ada juga ya, itu pun tak boleh. Oke. Okay. Hari itu ada cucunya itu kasih tahu, "Cio, air cincau ni cakap." Minum air cincau, oke. Okay. Sejuk-sejuk tu oke. Okay. Tapi kalau sudah yang dah sejuk, muntah balik. Itulah. Yalah. Tak apalah, ikut sajalah apa yang boleh. Okay, assalamualaikum. So tadi kita sudah selesai pergi jumpa doktor untuk scan yang ke 12 minggu. So itu sajalah. So selepas selesai ni kami akan plan balik Labuan terus. So saya punya wife di belakang kereta tu, dia tidur masih tak larat lagi, still morning sicknessnya kuat sangat. So guys, itu saja, doakan yang terbaik untuk kita orang. So bye bye, stay tuned. Assalamualaikum. Mereka bilang tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir.